Ya, Mitra Audio, bertemu kembali dengan Anton Mitra AK. Video sesi kali ini saya juga akan membahas masih tentang trafo OT, karena ada yang merespon bagaimana kalau menggunakan speaker 12 in 1240. Kebetulan saya ada, ini ada dua, 1240 dan 1210. Sudah saya tutup casing depan, jadi kalau mau melihat bentuk box ini adalah video sebelumnya ada yang 12 in karena sudah saya tutup depannya, jadi tidak kelihatan speakernya. Yang jelas saya pastikan ini 12 in ya, 1240 dua-duanya. Oke, Mitra Audio, driver yang saya gunakan OCL 150 watt stereo ya. Ini outputnya melalui ke protektor dua-duanya, kemudian output dari power yang ke speaker masuk ke ini kabel ungu transparan ya, masuk ke adapter trafo OT seperti ini, Mitra Audio ya. Jadi L OT 4640 watt, R OT 4640 watt. Ini terminasi outputnya dari OT 0 atau COM 16 ohm, channel R yang atas, L yang bawah ya. Jadi jalur R ini yang kabel yang atas ya, Mitra Audio, kabel yang atas menuju ke speaker kanan sini ya, ini kanan, kemudian kabel yang bawah menuju speaker kiri. Nah, supaya tidak hoax, kita pastikan ya, kabel dua jalur ini saya mundur saja masuk ke speaker kiri ya, di sini ini satu masuk speaker kiri, kemudian satunya lagi dari sana masuk ke speaker ya, kanan saya. Kalau dari driver nanti dari operator ini kiri, ini yang kanan. Nah, kebetulan saya spekon saya lepas ya, saya pasang di situ. Sekarang kita tes ya, jadi bagaimana hasilnya dan bagaimana kondisinya. Pada video sebelumnya saya sudah upload untuk yang horn corong toa stereo kiri dan kanan. Sekarang 12 in stereo kiri dan kanan menggunakan OT. Driver hanya 140 watt. 150 watt kali 2. Supply 32 VCT. Oke. Sekarang kita lihat. Oh ya, input tetap menggunakan manual nih. Input masuk ke laptop ya, untuk MP3 player. Ini kabel cas. Ya, saya coba berikan musik. Oke, musik sudah berjalan. Coba saya buka channel yang kiri. Channel kanan. Kanan kendor lagi nih. Sebentar. Menggunakan penjepit output dari OT sehingga kadang tidak terjepit. Ya, ini kiri, ini kanan. Siapa bilang OT nggak bisa suara bass? Yang masuk ke speaker.
karakter dari speaker 12 in walaupun menggunakan trafo OT. Saya kecilkan. Ini posisi di 16 ohm dari OT426. Saya akan coba pindah ke 8 ohm ya, ini radio. Sekarang kita lihat dari OT COM dan 8 ohm dari sini-sini supaya lurus, bukan hoax lagi. Ya, ini juga sama, yang kabel atas kabel bawah menggunakan 8 ohm semua. Oke, instalasi masih tetap, tidak ada perubahan ya. Oke, saya coba 8 ohm karena beban speaker 8 ohm, saya kasih 8 ohm OT-nya. Suaranya seperti apa? Kita coba lagu yang tadi. Supaya sama. Wah, ini yang kanan pasti kendor. Transistor final panas. Hangat saja. Kiri saya kecilkan. Saya kecilkan, saya coba pakai dangdut ya yang tadi. Suara kendang, tamborin, ritme gitar, suling, dan hi-hat simbal. Saya buka kiri, buka kanan. Mitra Audio,
Kalau saya berikan hi hat kendang, simbal saya matikan, hi hat saya matikan, kendang, tamborin, rhythm saya matikan, saya kasih bass gitar, kendang, tamborin, bass gitar, suling. Mitra Audio. Jadi para subscriber ya yang menganggap ada perubahan karakter dari speaker akibat OT adalah salah ya. OT tidak mempengaruhi kualitas suara, tetapi speaker yang digunakan itu yang mempengaruhi kualitas suara. Oke, salam audio dari Anton Mitra Aga.